Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya mau cerita sedikit nih, berbagi pengalaman dari cerita-cerita yang saya dengarkan. Belakangan ini kan saya sering dapat curhatan nih, ada yang dari customer, cerita baik itu calon customer maupun yang sudah eksis ya, maksudnya customer yang sudah ada gitu. Ataupun cerita-cerita dari pengalaman orang lain yang sering saya dapatkan, baik secara online maupun offline. Dan gara-gara itu saya jadi sering dengerin cerita-cerita seputar supranatural di Indonesia. Nah, banyak sekali kejadian di mana orang-orang yang terlibat dalam event-event atau kegiatan supernatural itu berhubungan dengan sesuatu yang menyeramkan. Itulah yang menyebabkan cerita-cerita yang berhubungan dengan supernatural di Indonesia seringkali melibatkan hal-hal yang mengerikan. Padahal yang namanya supernatural itu nggak selalu seperti itu. Banyak sekali cerita yang saya dengarkan, yang saya lihat itu berhubungan dengan seperti tumbal-menumbal. Bahkan untuk orang-orang yang baru di dunia amulet yang belum tahu sama sekali, biasanya nanya gini, kok kalau pakai amulet itu ada tumbal-tumbalan nggak sih? Nah, di sini sekalian saya mau jelaskan melalui video ini. Ada perbedaan yang mendasar antara amulet dari Thailand seperti yang kita sediakan dan juga dengan supranatural tipe lain. Karena cara orang mengakses supranatural itu beda-beda. Ada yang caranya itu dengan mengakses yang ada di sekitarnya, misalnya arwah-arwah. Ataupun ada juga yang pergi ke tempat-tempat mistis yang cukup menyeramkan, misalnya daerah kuburan atau gua. Kemana mereka pergi berhubungan dengan apa yang akan diakses. Kalau misalnya seorang praktisi itu perginya ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kuburan ataupun berhubungan dengan gua-gua atau alam-alam liar, seringkali menemukan makhluk-makhluk tentunya yang berbeda dengan yang perginya ke tempat-tempat yang sakral gitu. Jadi ada perbedaan nih, meskipun di tempat yang seperti gua pun ada juga sosok-sosok mungkin makhluk yang sakral, tapi kita sebagai orang yang tidak bisa memastikan itu susah gitu kalau kita terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya nanti akan ada perbedaan siapa yang akan membantu dari sisi spiritual atau supernatural. Kalau misalnya seorang praktisi itu seringnya itu bersinggungan dengan wilayah agak-agak abu-abu, biasanya nanti yang membantu itu meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu, misalnya persembahan berupa apa. Nah, disinilah agak tricky. Seringkali orang terjebak, misalnya di awal nih diajak teman untuk pergi ke satu tempat ikutin kegiatan supranatural, tapi awalnya tuh nggak ada masalah. Nanti ketika dia mulai praktek, ini kejadian beneran ya, saya dengarkan dari cerita, tapi ini hanya disampaikan begitu aja, tidak menyebutkan siapa sumbernya karena mau dirahasiakan. Jadi ceritanya, orang itu awalnya diajak temennya untuk ikuti sebuah kegiatan gitu ya. Saya nggak mau sebut upacara apa gitu, saya nggak mau sebut. Tapi kegiatan supernatural lah bilangnya, jadi seperti itu. Awalnya temennya bilang, oh nggak ada macam-macam, gue cuma ini gitu ya. Tapi ketika di on the spot, di lokasi, berbeda apa yang disampaikan oleh orang yang senior, mengatakan, oh kamu harus kasih persembahan. Ya cukup berbahaya ya tumbal-tumbal seperti itu. Makanya disitulah ada rasa terkejut pada diri orang yang baru gabung ini. Di situ dia bilang, awalnya saya tahu dari teman nggak seperti ini, kenapa seperti ini. Lalu dikasih tahu sama orang yang senior itu, ya memang di sini seperti itu katanya. Nah kalau kayak begini kan akhirnya dia sudah kepalang tanggung ya kalau kayak gini. Jadi akhirnya mau mundur juga udah nanggung, mau maju terus kadang-kadang udah nekat, udah gak mikirin resikonya lagi. Nah ini agak berbahaya. Nah sedangkan kalau misalnya kita perginya ke tempat-tempat yang sakral, memang diperlukan tahap spiritual yang tinggi agar bisa aksesnya itu juga ke alam-alam yang tinggi seperti alam dewa. Itu tidak mudah sekali mengaksesnya. Banyak sekali orang yang berusaha untuk mengakses ke alam yang lebih tinggi, malah akhirnya juga terjebak dengan sosok-sosok yang mengaku dari alam dewa. Sosok-sosok yang mengaku dari alam yang lebih tinggi. Di situ agak tricky jadinya. Makanya kita itu dalam menyediakan amulet sangat pilih-pilih masternya. Sehingga tidak berbahaya buat orang yang menggunakan, bisa membawa manfaat, dan juga tidak terlibat dengan hal-hal yang sifatnya tumbal-menumbal, karena itu mengerikan. Kita tidak ada tumbal-tumbalan dalam amulet Thailand. Makanya tidak perlu khawatir, karena di dalam tradisi amulet Thailand, tidak ada hal-hal seperti itu. Terlebih, kami Hong Amulet Indo juga menyediakan amulet dari master-master yang terpercaya yang sudah memiliki kompetensi dalam membuat amulet-amulet, baik itu amulet yang
sifatnya sakral maupun yang ada spiritnya juga. Kami sangat milih banget loh untuk amulet yang spirit, karena banyak orang-orang di Thailand juga praktisi ya yang melakukan pembuatan amulet spirit. Cuma kan mereka baru mulai gitu ya, belum ada bahan-bahan yang gimana. Akhirnya mau nggak mau mereka perginya juga ke tempat-tempat seperti kuburan dan sebagainya. Akhirnya membawa bahan-bahan yang dari ada di sana. Bahkan kita pun nggak tahu siapa sosok yang dia pakai untuk mengempower amulet itu. Makanya saya sangat selektif dalam memilih amulet dan menyediakan buat customer-customer kita. Jadi kalau teman-teman mau mahar amulet di Hong Amulet Indo, jangan khawatir karena kita sudah sangat selektif. Juga karena kita dengan adanya bantuan dari Suhu Patuma yang selama ini juga selalu membantu customer-customer kita yang sering diundang ke berbagai daerah ya, untuk blessing bisnis, blessing toko, gudang, pabrik dan sebagainya. Itu udah banyak membantu orang, kita pun sudah melihat di lapangan kondisinya seperti apa. Dan kita bermaksud agar teman-teman jauh dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbahaya buat teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman merasa ada pertanyaan atau mau cari amulet, bisa hubungi kita di Hong Amulet Indo. Silakan komen, like, dan subscribe. Thank you.